Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di atas rumah, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Jadi lagi-lagi bagi bersalam kering, tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu di atas rumah yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal lagi. Innal hamdalillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qa'iduha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabautu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa Punagayan, dalam hal ini Andi Pangeran Mustama Esos Karendrani. Beliau ini sangat luar biasa. Satu-satunya di Jenderal Ponto terpilih Kepala Desa periode ketiga. Yang kami hormati Bapak Imam Desa Punagayan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kecuali tokoh baju dan tokoh bangunan, yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, masa ramalan ini keringan Allah Subhanahu wa taala. Kareng yalimba ampak jariyai tan lasaga kamu yang tung pakarai yalimba ampak jariyai matia. Sagina ginam dari ande bagia lantaran nya na napak jari matia keringan Allah Subhanahu wa taala. Sagina ande bagia niakile pasti buntul keringan Allah taala di tampak ande. Walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita
atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, Siti Aminah dan Jene almarhumah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan bagi cowok cewek yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Kalau merekam secara langsung tidak apa-apa, orang lain nonton dapat pahala, saya juga dapat pahala. Tapi sebenarnya tidak usah merekam, saya buat bukan syuting. Insya Allah sebentar jam 11.30 sudah bisa kita tonton di YouTube. Seluruh negara tonton, bukan hanya Indonesia. Ketik saja nama channel saya, Dr. Andrus Jamaluddin, DRS Jamaluddin. Sudah muncul itu 117 video. Mulai dari Kabupaten Lumbumba, Bantai, Jeneponto, Takalar, Goa, Makassar, bakal sampai di Sulawesi Barat, Mamuju Tengah. Dan sampai di pulau-pulau, Pulau Tanagege, Kabupaten Takalar. Itu yang paling pilar, paling viral ceramah saya di YouTube. Satu tahun yang lalu penontonnya sudah 58.000 lebih satu video. Bagaimana 117 video? Hanya subscribe-nya yang kurang, baru 1.000 lebih. Tapi alhamdulillah, kemarin saya sudah terima PIN saya dari Google, dikirim dari Malaysia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya bapak-bapak dulu dengan ibu-ibu. Bahasa Mangkasar apa kepake gede atau bahasa Indonesia? Mangkasar apa? Alhamdulillah. Kuna Mangkasar aja gede, memang naik di Mangkasar atas Tarauman Tunja. Rumpulung apa kara asli kamar belain, kini sekali pintu rumah. Batuana kena tidak campuran bulisina, tidak campuran mandarna, nak bika campuran jawana, palingnya campuran taturna. Mingkat ayat dari Turaja, tanah tua tuan ruas, saya kena ikut keselangka, disingkat tatur. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi kita diundang semua ini untuk datang bertaziah, menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan, tentunya mengingatkan kita kepada kematian. Jadi banyak cara untuk mengingatkan kematian kita. Iya. Misalnya pun dia tahu sakara. Aku masa Makassar di sakara. Tahu madang. Pun dia tahu madang ini. Para lungasi kemudian cini ini jenang tahu madang. Tidak mudah kiling giri mereka, tidak kiling giri mereka iri. Tidak mudah pulih kanak. Yang paling utama datang di situ, yang paling bagus itu anaknya, keluarga terdekatnya. Satu duduk di telinga kanannya, yang satu duduk di telinga kirinya. Apa yang dibaca kita harus tuntun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amari di kanan, hanya sebelangan rikeria. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh putus. Sebab kapan putus, setan bisa masuk. Kapun itu tak madai kita tahu kerana patang puno seher rupana setan batu paling ulingu tahu. Makanya kita harus tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi saya ada member itu dengan kain rambin atau dengan kain kanan. Nah saya ada dengan kain rambin. Mari kanan masih dengan kain rambin. Jadi kulit tam-tam. Tak boleh ada tidak. Ini kebal sebuci nak jadi kamar-kamar. Ini kulit tam padang ini. Kulit tersakara kena roda boya. Buru Pak Ustaz. Buya Pak Imam. Buya Pak Guru. Hingga pemerhati dari Pak Lanas Tempalang. Aku lagi. Masanya kalimat la ilaha illa nisabu la nisabu. Tinggal dia sih dari kamar-kamar dia lah. Pagar pula lara sakit nak tutup jam pula sengah sih nabi. Boleh kan apa? Pagi pagi. Udah teriak nabi.
Minggu ini kan ada lagi yang bersusah kau. Dan boleh kan paking-paking ku apa kerana kula nak cari sakir tu tu dah buat apa kasih. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Tapi kari ke kurang ya. Ingat tentu Makassar kan. Woi Makassar kan sangat luar biasa sekali pasangan. Kebasa saya di pasar di Makassar ya kulit pajak salapan. Iya, contoh pun dengan Rea. Siapa pasangan dengan Rea? Ibu pasti apa? Angandre, Akado, Angota, Acurara, Abid Desi, Abang Kasari, Abang Kajera, Acama, Angamala, Agobo, Akadelu, Angarasa, Labalaba, Apabala, Angarang, Abis Abobo, Lima. Baik, betul-betul di Makassar. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Waktu sebelum kopi, saya pernah bawakan acara tausiah di Makassar, Jalan Diposa Widala, Kelurahan Majin Sumber, Kecamatan Tamalate. Bayangkan apa pada di mimbar kapan kita ngasih ke jemaah ini? Ustaznya dari mana itu? Dia mengatakan, tumpah kematir di telepon. Iya benar kan? Bahaya itu di telepon itu, Pak Mambang yang datu. Kipas pula kira lebar, kalau itu di penjara kampanye, gerintin yang ngasih itu di telepon itu kamu deh. Suku Makassar jenis pontu itu kering punya sejarah tersendiri. Riolo ni main, tiada begitu cara dia bahasa Inggris. Sekali dia turus patut selesai. Batu pantai dari Makassar, aja turus katanya orang main pun ada yang persilahkan. Sekenapa kejadian diundang orang Melayu? Batu Melayu apa rekana? Rekana Mister, duduklah, tidak duduk. Dia udah orang sumpeng. Batu tu sumpeng agak nasi. Mister, aku danki. Tetap tidak duduk. Dia udah orang takalar. Batu tu takalar, kabar kana. Ustaz, amin pergi. Tetap tidak duduk. Sekali ini dia udah tujuh jempol tu ayah. Batu tujuh jempol tu apa aku? Mister, aci danki. Kursi tu langsung duduk. Aci lagi tu asal kata sindam. Aci dengan tu bahasa Inggris. Saya tak apa-apa pun tujuh jempol tu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbahagialah kedua orang tua kalau ada anak yang bisa menuntun dengan kalimat la ilaha illallah rika katua yang mana. Nah sahabat anak kita bangkan akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inai-inai to angkanangi kalimat la ilaha illallah rika katua nyawana dakhalal jannah ni pantami di surga. Jadi banyak cara untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian gunakan katua nyawana mati mimi. Yang pertama kita lakukan harus dibuka bajunya itu mayat. Tapi saya melihat di 80% kalau ada orang mati bajunya itu digunting, dibikin rusak. Punya memang tumpan naraiya, misalnya silap punya tumpan nara mau tonal lejek, nanti tanda lejek nampan nara itu digunting pia, kaki nak punya suke. Tapi punya tu mati pagi tak kere. Bajunya itu harus dibuka dengan baik. Apalagi kalau bajunya necis-necis. Dibuka dengan baik, dicuci. Kemudian disedekahkan kepada tetangga-tetangga kita. Tema bikin poi kan. Anda itu baju nama guna pakai mati. Tidak guna pakai. Kemudian punya niat itu mati kan. Gasat dan yang dilulu kita wak. Tena kulit tope ini panunggu. Hanya tepe tipis. Tope itu tujuannya hanya membungkus. Membungkus. Lagi-lagi 3 lembar, perempuan 5 lembar. Puna dilulu juga ini harus dibungkus dengan kain panjang. Silahnya kain panjang ya. Dipalikan kerak nampan ini. Dikakir panjang nampan dilulu. Tapi puna dilulu itu mah. Tegir dulu yang biasa kucing ini. Mulai lalu sagena, luna sagena, nampan kena. Jadi tadi di sini itu mata ya. Walaupun di lulung itu mata ya, kering. Dari kaki sampai dada saja.
Suatina cang mati ni kumata tendimba pulih naik. Karena kita mau lihat bagaimana kematiannya. Ya besok tu datang mati ambil lagi matang. Pun ambil lagi matang dengan mana? Ni puru si jinam nampak ni bacaan. Bismillah ala millati rasulillah. Nasabarin Allah ta'ala paminambat berdak agamana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puna ni puru si jinam natabu gaya naik. Ni lagi motor ni puru si jinam. Bismillah wa ala millati rasulillah. Pula sekian yang kita lihat pura senang bukai yang naik. Tidak pun mati, saksaran yang mati. Pura-pura yang mati itu. Orang yang mati itu pas sudah putus surat tadi, jadi sekali yang pura pasti tertunggu. Iya. Kemudian melayat. Melayat kepada orang mati. Ini yang masih banyak ini. Termasuk saya juga. Kegasa pun namanya gerutu mati ya. Melayat. Ikan tadi pura-pura ini kalau ngirau di gerilanda, ngirau di hasirnya. Pantar di gerilanda, kembali itu tadi. Kalau yang sebenarnya itu, suami di depan, istri belakang. Jadi guna batu kena naik, langsung kita kalau guna itu mati ya. Nampak dibaca? Allahumma gfir. Jangan dibaca Allahumma gfir di. Kalau Allahumma gfir di, bertampunilah saya. Jadi itu mati ini kepala doang kan? Allahumma gfir li sitri aminah dan jihne almarhumah al-fatihah. Istri di belakang mengaminkan. Jadi bunda kepala doa ini kering. Sebaiknya itu bapak di depan misalnya kalau istri di belakang. Bapak jadi imam. Sebenarnya itu bajik guna lumpi papa perdoaan. Tidak usah pakai bahasa Arab. Pula cara itu aja bahasa Arab ini tidak jalan ngapa. Bikin pula terus saya bahasa Arab ini terlalu amin-amin terus. Lah ngapa ini? Terus akhirnya itu para doangan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika rezekiku masih kurang, ya Allah, maka tempahkan rezekiku, ya Allah. Istri belakang. Amin. Suami lagi berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika usiaku masih perlu ditambah, maka tambahkan usiaku, ya Allah. Istri belakang. Amin. Tapi kalau suami berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Jika masih ada jodoh, ya Allah, istriku masih satu, tambahkan, ya Allah. Berarti rasa berpaham. Amin, aku merasa berpaham. Yang sebabnya itu kalau laki-laki berdoa, suami berdoa, kasih keras suara, supaya istri mendengarkan di belakang. Itu yang pegang amin-amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mati perlu diperlakukan dengan baik itu orang mati. Jangan dibanting kiri kanan. Bebas kecil juga punya mati di persamaan atau buah waktu asli mendapat Tunggu miyawa nerak lu sekiri karang nerak. Oh cikali, oh kena paham makin naik. Ini yang marah pinta. Tapi kamu lambang nama mati. Ngesenyum paham ini agak lari. Mika lagi naik, udah kena paham makin naik. Allah bako. Taman tadi. Dengan sini. Hadirin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun yang mati tegare perlakukan dengan baik orang yang mati itu. Kata ada satu kata yang garis lagi. Sebagian ulama mengatakan Farisi nan tun jawaya pun ala sesa la ubatan kalian asikamale be kata atallasa dan itu rumpah dan pintalu bilangnya. Sebagian ulama mengatakan pada sila singa malih begitu total lah sah dan sisi ribu kulit. Kau mendengar ini contoh dengan dua. Aneka dua paling pantang dugi dugi. Mingkat cuma segi baik betes ibu bu segantang segi nabu akan ada sum. Kira-kira tinggal apa persis mereka. Nah lupa pada jalan dugi dugi iya. Apa tak lagi menyamata kalau lalangan kamu dalam ratusan. Nah itu malaikat Israel. Begitu ganasnya malaikat Israel, baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita, seluruh tubuh kita sudah gemetar. Andai kiri ngasih minus batu kali. Adakah sejati itu?
Wabila datang Israel menjemputmu sepujur tubuh menggigilnya. Baru dikabari malaikat Israel akan datang menjemput roh kita, seluruh tubuh kita sudah gemetar. Anda kira-kira bina suatu kali. Minta kira-kira kerek ante kamu punya pulang pada dia pada lekarta. Katanya itu tak bangka ada tahu. Napa dia kamu tak bangka? Angin itu pada baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Hanya yang jadi pertanyaan bagi kita, katanya tidaknya sekian yang kering pernah mati selang hukum bebar lah sekarang akan diperlakukan seperti itu oleh malaikat Israel. Sebab kalau dia ahli ibadah, punah pasang bantar terak dan gampang lah sekarang. Nah ini umalakal maut berdalek kanan. Nah ini lagi panas Tuhan rindu di bawah yang punah pasambah yang kering akan mantulungi bawah nanti pasambah yang amangir umalakal maut. Imalakal maut tintamak kulein walanya waku ribawaku kaiyadine bawaku kumpake anjero tidak kuli pola turun bahaya malakan mau nangis segelimanya. Tidak kuli pola pandrin dan lalak yang kandung uang. Apa sedekah lagi mana cuma sampah yang memanggil malakan mau. Malakan mau tinta makulein wala nyawa kuri limangku. Kaya minne limangku kupake anu disiki tabak. Ia tumian nelimangku kupake hanya punya puluh anak makukan. Tidak kena pola terima yang malakan mat nangis di bangkit. Waktu nari bangkit apa sedang ada bangkit nyoba sampah yang amair malakan mat. Malakan maut tinta makulein wala nyawa kuri bangkitku. Kaya minne bangkeku kupake alam pas sambayang barajama. Ia tumianne bangkeku kupake alam pas sambayang hari raya. Tena jana kupake alam pangambi sarak. Sarak mah. Segenap malaikat maut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukeringku la taala. Nampana ni atamu ero ku pasulu nyawana ri patanna kalena. Na tena si kali-kali na kulna pasulu di nyawana ri patanna kalena. Abra kana la taala. Israel pun puto dengi antu atanku. Mingkari kana kamen Israel puna ero pangan nyawana ri atanku di pasampayangan. Antama mau kerusuhuga aldeni buah kain karena tupah. Di dalam bahasa Arab tapahu, di dalam bahasa Indonesia apel. Nah penutur segi diagrengku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah penerangan depan jenikir atas tujuh pasang bayangan. Ibu gangguan di nyawana. Pendek cerita nere minam malaikat Israel. Segini lebat tuan nere malaikat Israel. Nah, kami lagi nanya pasampai ke orang jalan lejawana. Anji buah kayu pun tersuruh kata pun sering lain Ta'ala. Masya Allah terjadi buah jaiban. Anggap apa? Asuluk kalekali dan nyawai nanti di parat pun. Nah, pun asuluk kalekali buat tanti mati nana apa arsi? Ya leraka punya punya disul. Ripa jaya, ripa ya nampan nak murmui, amui, amna anak mata. Nani pancuk senak untuk arsi. Minggu bulan repek kalekali asal dulu turuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah atas Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Tapi kita mengukur akhirnya di paginya pernah guru-guru-guru lagi singgung sebentar ibu-ibu.
ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia miantu bura-bura ne le bagi do tampilin bainena. Sagena kena sumpah tena sumpah lapal purpuri bainena, akhirnya istrinya meninggal. Ia ini bura-bura ne kamayan yo paling riolo lali laknat di Allah taala. Yang kedua, laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan kita diri ini bisa menjaga diri dan tertawa. Tidak kira ini. Mana tidak baik, tidak jalan apa. Yang penting pernah berniat untuk menikah. Nah, sahabat anak-anak kita, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Man rajiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Bisa saling Nabi kita. Kita lagi ganda kini, dan ustazka, kami minat Nabi kita. Lagi kekuan tadi. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah atas sidatul maut, yang sama-sama saya hormati. Jadi Pak, seorang suami itu harus lumba-lumbu terhadap istri, jangan terlalu kasar. Tegi segi di segi, tegi tanpa simpuli, penyebabannya, kalau pas setuju, tidak kasih ya kudu. Perlu saya ingatkan, tulang rusuk wanita itu bengkok. Kapan dikerasi patah, kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Agar seorang suami lumba-lumbu terhadap istri, jangan terlalu kasar. Makanya keringan dia bapak ini ya, nisari kelebihan dari Allah Ta'ala. Apa jenipan apa enggak kan siri apa ini kulit mutamar sumpah. Yang pertama, nah jagai kapan rakana sampayana pilih mengasihan lo sifatan. Yang kedua, nah katukui kapan rakana puasana di bulan Ramalaga. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias bagi jilbab. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Kurasa gini mah gampang-gampang susah-susah gampang-gampang susah. Taat terhadap suami. Serewat Nabi tak kere lantang panggil nampak mau pergi dakwah. Begitu pulang dari dakwah, langsung dia bisik istrinya Khadijah. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ulah sungai dia bisikin Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa lalu lagi kita bersuruh kepada yang sama kadang pada nakke. Apalagi kata kita Khadijah lah tetap jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Ane main kan itu ini tuntungan nih. Kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Temui istrinya. Kuta nambah di benena Abu Talha. Amalan apa nak panggau kemangin buranena? Sagena rena benena Abu Talha. Paling rolo tak tunus ini pakai bunda surga. Saking tidak puasnya Khadijah, selesai sholat subuh dia bisa keruluan. Langsung manggil balak Abu Talha, tunggu istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia minne Abu Talha, nasurah batu nabita. Nasur kutana ke nabita. Amalan apa di panggung dan mahir iburan enta, mahir di Abu Talha, sagena renta boleh roh tak tulus di pagi bunuh surga. Apa nak ada benda Abu Talha? Ibu Khadijah istri Rasul, inakin di walau-walau ngamalkan iburan enta lagi. Bu, boleh dengarkan baik-baik, talu ji. Yang pertama, puna batu lagi lama buranengku. Batu pajak foto, batu pangempaga, batu perumbu agar, batu kantor ga. Tena marah lagi aku lagi rohani buranengku nampak kesusukan semua. Kita tanya apa-apa dulu. Di bawah ini ada pakai apa ini? Tengah puna batu kemangan. Nelayan yang di mana tengah kesusukan sehingga tadi bami. Betul betul apa? Biar lagi pagi pun asal muka kerja. Yang kedua, tolong dengarkan ibu-ibu.
Makanya benar nampaklah ibu hadi dan si rasul inak dia pun aku sarankan ke pura nengku yang tidak ada kemenkan ripangan rianda pura nengku pun nanti nato penamari ngare pura nengku. Kita tanya ibu-ibu dulu lepah minggu pakam pura neng tegerim pun aku sarankan amur itu dengan pura neng terapa betul kita ripangan rata lepah minggu. Aku nak beri-beri ini kalau lupa kita bunti. Kamu nak bunti beri tahu agak ini. Jangan kamu mana teratus sir-sir ji lagi sila kita. Kamu nak bunti beri tahu mana tu masih jemput kuat. Ikan lagi simpul lagi pak buntinya sih dapat timbul. Subhanallah. Tujuh biasa juga banyak mendapat pengiriman atau tanda murni. Jangan apa rekan? Udahing, mangi-mangi ngantre. Tanda murni bedanya. Udah di penombong, ambil itu mungkin ada yang kemana ji? Karena akan peratur tak kusi. Subhanallah. Bila lagi, terima kasih pula semua rekan. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah atas kiratul maut yang sama-sama saya hormati. Yang ketiga, nah karena benen aku talha ibu Hadijah si rasul inak dia bunda bangunian nak ulang tamar kamar ketimro tena roh nak kupase lagi matanku angabai kutayangnya rupa ngobi nak puranengku siapa tahu Allah bagi senang bila kamu kasih lah matanku nanti aku sari saya akan dilaknat oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi ibu hati-hati pun yang gampang aku anggup bi buranen tadi singgo lagi mana dari kata jadai bila bagian terpakai pun asuhga. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sila ulama tasbiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi apa yang ada pada ini aku tahu lah ibu Hadijah si rasul inak ke iya kalau aku pasir lagi matangku puna nakana nguburanin kumernak ke ma atin romo kenau tina jana kulang apa-apa mangan dulu apa tau perempuan agar nampak kena pasir lah matangna benih namu talha tapi aja ibi bikisar puna kelani persangan ke negeri nubut selangka puna batu kue-kue buranena nakuran dale nairang ni kue binar buranena ngapa asam kalongku puna lala kue binar ditora di desa puna ketir aja tira jangan lupa ngerti tira aja tira aja puna kamu aja. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tasbiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri kira-kira hanya nabi kita yang diperlakukan waktu dalam mati nabi kita labirola malaikat Israel diutus sama Allah. Wah Israel silakan dulu bersiarah kepada nabi Muhammad. Kutanya orang Nabi Muhammad, apakah masih mau ditambah umurnya atau sudah mau mati? Nah karena malaikat Israel, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawamu hari ini. Tapi Allah titip pesan, tanya dulu Nabi Muhammad, apakah masih mau dilebihkan umurnya, dipanjangkan umurnya atau sudah mau mati? Nabi langsung menjawab, saya sudah siap mati. Kira-kira tidak ada di dunia ini yang bisa seperti itu. Kira-kira pernah mau terkini pala senang pihak negara ini. Nah ini yang malakal maut atau Israel mendatangi kita. Nah anak-anak, siap mau kembali nyawana nih bang Ian. Kira-kira ada yang berani mengatakan siap? Pasti mana lagi? Paling apa rekanan? Tunggu dulu bos, mau pilkada. Sudah saya pilkada. Tapi Nabi sudah langsung siap. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tasbiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi banyak harus contoh di contoh. Misalkan kita mau pilkada nanti 2024. Kadang dia tim sukses kucing ini. Nah balas sekali. Angga apa kalau bola sinale kan? Kasih gede sih gede. Waktu mah. Pak, di desa sana ke insyaallah 90%. Saya di belakangnya ada maaf ada proposal. Kalau Nabi bikin tim sukses itu bagus.
Waktu nama Muhammad kadang di Aceh masih kasih Siti Khadijah. Muhammad waktu itu belum diangkat jadi nabi, baru 25 tahun usianya. Ada tim suksesnya namanya Nafisah. Itu tim sukses yang paling bagus. Udah bantu Mari Khadijah ngajarikan. Bunda, dia panggil Bunda. Bunda, ada cowok tanpa mama, dia senang sama kita. Apa negara Siti Khadijah? Kira-kira ego di mana ke? Karena kita janda dua kali mah janda. Tua mah. Nah itu masih muda. Apa negara Nafisah? Itu urusan saya Bunda. Saya ngurus. Alhamdulillah si Nafisah manggil Muhammad. Muhammad, ada seseorang yang mau sama kita. Dia orang kaya, tapi janda. Bagaimana kira-kira mangga kita? Oh tidak ada persoalan, yang penting dia mau sama saya, biar janda. Kira-kira dia mau sama saya, abarkan habis. Muhammad itu urusan saya. Dia akan jadi sukses pula kamu dia mandi. Mika pun akan sukses lagi terbesar di daerah. Wah, 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 akhirnya apa? Usianya Nabi Muhammad waktu itu 25 tahun, Siti Khadijah sudah 40 tahun. Nah, karena mau sumpahin Siti Nabi sama Khadijah, Khadijah sama tanya baik-baik dulu. Kira-kira ero lagi. Kayaknya ero dari kata karyawan tapi kawetan juga bapak lupa. Ini rindu Muhammad. Wah, kira-kira mandi sama saya, kalau dia orang tampan, orang gagal, masih muda. Nah, saya sudah janda dua kali, usia saya 40 tahun, Muhammad baru 5 tahun. Apa rekan Nafisah? Itu urusan saya muda, saya mengurus. Dia oke, dia tim sukses banget. Batu bareng Muhammad, apa seragana? Muhammad betul-betul itu bos kandang, bunda, Siti Khadijah, janda yang terkaya di Arab Saudi ini mau sama kita. Apa rekan Muhammad? Yang penting dia mau sama saya. Saya tidak jadi masalah. Biar janda. Nah karena itu urusan saya. Nah karena Nabi. Hanya apa? Menikahlah Muhammad dengan Siti Khadijah. Usia 25 tahun. Khadijah sudah 40 tahun. Mingkari kami aku menjadi jiru jadi sukses kali. Gak ada wala sih kali. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidaya jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita bikin pemura kering digantikan dengan mati ngasing di tidak ini kalau mantan ditumpuk nali nol mantan lebelam buat dunia saja akan hancur. Apalagi kan tidak ada yang rumah tahu. Ia milik mana jadi kalanya mati, kebajikan yang jadi kalanya mati. Yang itu jadi kalanya mati, kerana nikmat tonji. Katanya lagi pulen tangan, semoga pun katanya lagi mati. Sama tanya dong bapak-bapak ibu. Kero ngasih jadi kalanya tangan, semoga. Ini apa-apa kurang kero? Sekali. Kero ngasih jadi kalanya tangan, semoga. Umar lagi Umar Sallallahu Alaihi Wasallam kerana memang dijamin masuk surga. Apa kata kita? Kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Tunggal-tunggal umatku lantas mengasihi surga illa man aba. Kecuali kalian. Jadi mana kita tahu kalian tak bersurga dan tak bersurga? Kira-kira tahu kalian tak bersurga? Punakan yang merendahkan cuma karena salah bermusik dari cuma As-salamu wa-salamu alaik ya imam al-mujahidin. Boleh matangi jadi pahala timur dagu-dagu angoro asli pipa sampai masih kalau di mana pamatu naik iya menjadi yang tak bersungguh. Pernah ada seorang ibu guru, dia tanya muridnya. Muridnya ada 30 orang. Dia tanya muridnya, nah siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, kecuali satu orang. Ruang guru selapa ngangkat di mana. Lalu ibu guru tanya lagi, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Lalu ibu guru tanya yang satu, nah tadi saya tanya siapa yang mau masuk surga? Kamu tidak angkat tangan. Saya tanya lagi siapa yang mau masuk neraka? Kamu juga tidak angkat tangan. Apa mulu kau? Apa nak kau? Bu guru, nak bilang saya mampu, maka saya masuk polisi. Ini mereka jawab. Subhanallah. Katanya polisi di akhirat. Tidak ada lagi yang mau diurusin di akhirat. Itu apa dah polisi? Hadirin
kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun namo trek ini mari mati yang dikirim. Situ je nanti ni karena yang mati ada sampai dulu. Mati itu sangat sebentar sekali. Puna sisa alam menyawanya dapat angka dia. Ikan ambo teri dan jene. Yerka mati dan jene. Mika puna batu menteri tambungnya tau mati ya. Namo teri ngasih musik amma kijapa menakan nama air balakna. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Buat ini kertan lasa. Nasa bangapai mungkar dan nakir labat tutu nak utah nak kering. Biasa rapi-rampi lalar kita kan dia. Unnare bahamuni tambungi tau mate anamma dia ngasih musikam mabija pamanakanna batumi mungkar wala kirun nasih sejibung tayang kamakilam pancininna kamma guntur angulam pakasahran nananakana mu'imu marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka lan ninunga rolo Jadi mungkar dan nakir labat kutuna kutana kiri. Puna akal lani kutana. Tidak mungkin je mungkar dan nakir lani kutana. Natu mati lani kutana. Nanti kamu lah jawab puna sumati lani kutana. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjitin roh kering kan si pala lagi mati ya. Coba men sementara tidur di koro. Rara tim roh. Dan ia batu bayi mamang kutahan lagi. Woi, nari ada kepala keluarga. Siapa kasih batu bala? Siapa berak ada siapa bayi ini? Kira-kira aku lagi capu. Sementara ngurut, torah ada tim roh. Jawab dengan tentu tidak. Inti kamu buat ini bayi mamang. Pas sinarun, rujeruk, napapal, jeruk, nampak ada kutahan lagi. Asik kamu tuh menegerin tau materi kubur kak. Ipakatan lah sekarang rekeringan lah ta'ala. Barulah didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, katanya tidak ngasih yang dikenal yang kering, puna mati selang mungkum membera, nala nukutah dan ngasih mungkar dan nakir, nala kan mengasih hanya patu tanam. Imam Rabbu kawaman nabi kawaman ini dan seterusnya. Kalau ni ahli ibadah, puna pasangkan tatar anangkat pamate. Nani kutak nangir mungkar. Emarwakwa kawaman nabi kawamani ruka. Apa nak nangir pasangkan tatar kak? Mungkar palang-palang kukan tak bisa dudui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak pantas mungkar puna kau lah kutak nangir reki. Inak ini lah kutak nangir kau mungkar. Aena wabbi kemai karaiku. Saginapa mungkar dan nakir menghadap kepada Allah. Ukering pun lah ta'ala. Nampak dari atanu kubu ta'nan. Justru dia balik tanya kepada saya kering. Maka Allah ta'ala. Umungkar. Apa nak kanan jumpa kubu ta'nan atanu kubari kau. Maka demi mungkar. Kubu ta'nan kering. Angkana yang marrabu kawaman nabiyu kawamadinu. Kadang seterusnya. Justru dia balik tanya kering. Mungkar. Tidak pantas pun kau laku ta'nan di negeri. Saya ini tamu. Dan kamu tuan rumah. Ina kita dilakukan nanti kau mungkar. Aina Rabbi kemai karaingku. Apa dengan Allah Ta'ala? Mungkar. Puna kamu menjur simpan empat kutanan na atangku dari kau. Warta dua atangku tu nasing akan boya. Dan tidak mungkin ini sing atangku ini kita laku sing. Man arapa nafsahu pakodo arapa rabbahu. Ina ini sing kali nama nasa tahu. Warta ini sing tumbuh tu karaingku. Dan tidak mungkin ada sekarita, nanti karita, tak ada sehingga. Makanya, bu, riono jiwa badia yang kering, kurangi pendidikan demi kecerahan ini. Kenapa kecerahan jiwa badia dulu ya? Cadi-cadi jinakna, najari memang miadakna bagaimana mengendal yang baik. Cadi-cadi jinakna,
Nah dari memang ni anak nak bagaimana mengenal Allah. Cari-cari jinak anak sambil dakwah di bidang gerian. Itu kan batin. Biologi bapak ni yang gerian. Unangaruh kena anak rata itu kan yang nyang. Angaruh kena anak rata itu kan sudah bapak tena royo. Tiang kilan remen nyombang. Rikarain tanmi cini. Aulen sumba jinai lagi cini. Gintu sarlang. Purina batin nak royo kan yang ketua teknologi. Ia langgar warna anak-anak dari Tuhan yang sudah bapak tena royo. Una salang talan lino kisara alam lompoa aule niya mo anasas salalan tas sambayang. Kirlo benar ajar ustaz ni, ajar hafiz ni. Kasalangan rugi anak-anak dari Tuhan yang yalang sudah bapak tena royo. Manut mitaranu jaka apuasanu maudu aule tama asana punna tena sambayantan. Hanya wanama benar langir tutuwa tenor punna royongnya. Sesalah juga pada yang kembang-kembangannya. Pada kelaran di persengahan juga wanita ya kering. Asalangan rugi anak-anak dari Tuhan yang yang nabang bodoh tena si royong. Kula kuang si kucing kau cari-cari kena anak saya kucing karu masa bukia ni. Cari-cari kena anak saya kucing karu dia bilang keria ni. Jadi long pun dia ajarin pegawai cari pejabat dia ngapai. Beri dia kerana musuh ada korupsi. Tapi kamu telah kerana musuh kucing karu masa buka kena anak saya memidawa. Bu rika makamayan ne sana mi baji na tiram nyetu ni pangko ka ya mami jadi kondo ka betul bu hanya wan usai di kondo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lapinya bagi salawat kering nampak tasir sama tanah hatta. Nana kanan amita sikali ku salawat merdeke kering Allah Ta'ala nampak itu sampuluh salawat. Salawat dan Allah Ta'ala merikati adalah rahmat. Seri kalabiran. Seri rahmat sampuluh kalabiran. Seri kalabiran sepanjang mati di tanah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidayang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat bagian, tinggal turun ke tululunta. Insyaallah mereka semua dapat. Biasa itu kan ketika mereka main turun ke tululunta salah dulu buat tidak pau. Angapa mereka salah buat tidak pau? Sikede-sikede saya semuanya salah. Purina ikat itu sama kita, kuliah menilai tangan rata. Isalah juga, udah kamu juga tak balik. Justru tahu-tahu apa, orang menilai tangan rata. Angapa, anjir itu kuliah bagi jari anak-anak. Ikat tunjuk anak, kata dia bagi jari tua. Apa ada menilai tangan rata? Riolo nama kira mohon maaf kalau ada dari BKKBN. Riolo nama kira pakai B, dua anak cukup. Jadi orang bersih balak kita mana? Sekejap dia pun anak jadi serbatan. Dia segala tujuh serbatan, dia salapan serbatan, dia sepuluh dua, bahkan dia sepuluh lima. Tapi kalau untuk tua apa lagi ya? Ni yang jero lo, kalau sepuluh lima anak anak, tidak mampu nak lebih jadi sebesar anak anaknya. Kau nak buat orang anak anak yang sepuluh lima, apa kena mana? Anak, dia memang kena kibesar di dalam pangan riang. Ini nak kibesar di dalam pangan riang, kau pangan riang kau tak kiki. Purina gitu ada roh pengacara ada ya. Lu mungkin lu. Agak bisa kan saya saya tak gitu tak aku gitu ada roh. Kan jadi gitu ya kan tidak bisa besar iya. Iya. Tidak bisa besar gitu kan ya. Agak tidak bisa besar gitu kan ya. Saya ada kalian nomor ini. Punya gitu tidak 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 ada yang tidak tidak ada yang tidak serba tak sangin kakak. Jadi banyak tidak bisa besar kira. Jadi punya dari pamempo kepala desa, dari pamempo, bupati, gubernur, presiden, turun tinggi kita. Saya ada kata gubernur. Iya, insya Allah.
hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama hormati. Iri kama-kama da kodonya mo kabe dua na cupu. Situ dan para tuta tasipangan dan PP. Sejen terobala tasipang menaikan. Udah-udah kan yang tahu besok mulai gaya. Tidak kena mengerti dikit ya. Kuni nama merasa air ruaya tak tua kene. Puna ruwa jaga serbatan atira tasipang kula kebajikan. Dia begitu lapas hati menempat di tuan siaran. Angapa malam lagi sikap pak? Tantu pun di nasa adin roya dan tua. Mingga pun sampun lagi lima sari batang. Rukun, aman, damai. Amun tinggi tuan lapa saat yang masih di batu nasa bulan lima. Anak pertama ada ngering seri juta. Uamale ada seri juta pemali dagang yang pernikan coto. Setelah ratu di roya dan tua pun akan banyak. Batu anak matura ngering seri juta. Uamale ada seri juta pemali peru saya pernikan katupak. Batu pakatan mengirim bisa seri juta. Wah mana seri juta pembeli payau bergangkan rejawa. Sampul lima anak kerintah seri juta sedang. Kabur si panima saya kemana dari pada sampul lima juta. Masya Allah kalah rana di ruai atau beragam banjir. Ini bagi burungan dan anak-anak, ganjang dan terajara ketupang pun rasa antar leluhur. Masih bersiapkan leluhur pelana mana para jamaah. Dia bersiapkan leluhur masih mutri di pelana. Apa kejadian? Sifat gua mabir pun kemanggian si gagang mana. Yang lucunya, ane mana dengan orang itu nih? Mereka ada bulan ini, uya mana? Apa mana itu kan orang pangarungan tidak ada sempurna nih? Sampul lima nara tak set, ini kasih tahu. Kapur separi pun saya tuh mana nih pada sampul lima juta, apa itu pangarungan cina kah? Apa mereka ada bedanya? Uya bapak mana? Ini kayaknya aku ngaruh telan dengan apa mana? Ikan terus satu lagi yang kuat. Angin apa sampul lima nara lupa dan pakai dengan 20? Jadi kalau 20 juta. Ya mereka lakukan ini. Oh yang mana anda lagi sampul jeli pun akan terus bolak balik satu menteri. Pre pro. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya di mana-mana memberikan tausiah, biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan kepada kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah karim, peran, dan nerang dan ikan ayam mati nasab anjutan lasaka arsi binawa mengimangi kematian kimanjutan lasaka pasti binawantu dan ikan ayam mati ini menjawab karim suandainya lebih lagi rimpi Allah Ta'ala pada kanan nyawaan yang tahu matian punna lana bukumi balakna apakah mula lani tiri jih negara rupaan atau matian lani susuru sagina lani palitli mangi rupan rukuna dan lebih seri lagi punya niru munam maribut maya lani panah yang berbulikan kan kesuandainya lebih lagi rimpi Allah Ta'ala kering pada kanan nyawaan yang tahu matian punna lana bukumi balakna kurasa baik dan murahnya lan nasangnya segitu wari pengaruhkan an nama-namai papada kanana nyawaan yang kita umati ya punna lana buku yang bukan lana biasa rampiran penjualan dan kita anak yang baru lahir punna lani tiri mojene kari rupan natang mati amat kunra remi nyawaan masar rodudu jene lani sosoro motau matian makun rare mi pole nyawa nama sarodu angkana ari ari Allah loi batenu al sosoro ka mabari sindu dui buku kuleng kulan rimasulu nanyawa ku na alle madakal mautin punna lani pade tembo tau mate amangeri pan rukunna akki ki bole nyawa nama sarro dudu angkana ke Allah lu tutung ko kirupan kuli badi
Bapak Ibu yang saya hormati, kami bersumpah kirim paparan kanan yang mana kau matian pun lalang puyo galana. Kau sendiri bilang kiri yang Allah Taala kurasa tidak menurun dia rubah tahu bayi burahne. Palalan nasab sor pengaruga Allah nawai paparan kanan yang mana kau matian pun lalang puyo galana. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin, terutama anak kandungnya kalau ada. Mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umur kitab atau suratul Fatihah, lalu kita izinkan kepada Siti Aminah dan Jenny almarhumah. Mudah-mudahan karunia Allah Subhanahu wa taala dan yang dipaka salama rilampana isinya riang kuburuna ibajin kian taman-taman batu surga dan dipaka bila batu pipinya neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhiyah Siti Aminah dan Jende almarhumah Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan NKMD, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.